Beralih ke bencana longsor, pemirsa, 3 orang hilang saat longsor terjadi di Sukabumi Kamis siang. 4 rumah hancur tertimbun longsoran tanah yang salah satunya milik 3 korban yang hilang. Bencana longsor terjadi di Kampung Cibojong, Sukabumi, Jawa Barat. Tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun 4 rumah tak lama setelah hujan mengguyur daerah itu. 3 orang yaitu kakak beradik Rudi dan Gunawan serta Iwan dinyatakan hilang. 3 orang itu diduga tertimbun longsoran tanah yang menimbun rumah mereka. Menurut keterangan sejumlah warga, longsor terjadi secara tiba-tiba sehingga upaya mereka menyelamatkan diri tidak berhasil. Tim SAR gabungan TNI Polri yang mencari 3 korban hilang terkendala medan yang berat serta peralatan seadanya. Mereka bahkan sempat menghentikan pencarian saat hujan atau cuaca buruk melanda wilayah longsor. Ada suara tergetar pada jantung itunya. Lalu suaranya keras itu Pak, gemuruh. Keras. Lalu mengeluarkan warga itunya, semua dikeluarkan langsung di nyariin orang yang sudah bangun semuanya juga gitu. Ya, terpaksa saya kembali lagi ke sini, itu kejadian datang gitu. Langsung longsor. Bapak juga terguling membela diri pribadi gitu. Anak saya yang lagi ngobrol 3 orang sama RT tidak ketahuan gitu.